Sur, Surti. Iya, Be. Lu kagak ikut jogging? Ikut, Be. Kok kagak pakai baju olahraga? Lawang Surti nggak punya baju olahraga, Be. Jadi Kong joggingnya? Jadi dong. Sama Mama doang? Bapak lu juga ikut. Tapi kok tadi pagi Papa bikin bubur? Lah, lu ngapa beresin gerobak, Lin? Ya kan diberesin mau dagang, Be. Jogging dulu. Be, tadi kan Lin bilang, Lin kagak punya baju olahraga. Lu kagak usah pakai baju. Hah? Masa nggak pakai baju, Be? Maksud gua, kagak usah pakai baju olahraga, entu aja udah. Be, tapi kan Lin kagak punya sepatu olahraga. Pakai sepatu Bobby aja, Pak. Nah. Kopi lo, Din. Iya, Din. Dari kemarin gue liat lu luntang-lantung aja, kagak ada kerjaan. Kagak ada, Pak Haji. Iya, cari dong. Belum nemu, Pak Haji. Iya. Orang bule makan perkedel, orang kampung makannya singkong. Gua kira ada ondel-ondel, kagak taunya engkong-engkong. Iya. Kemelar. Agak. Capek, Mah. Capek banget, Pak. Aduh, nggak kuat lagi deh. Din, ayo buruan. Sini, Mah. Papa gandeng tangannya. Malu apa? Pelan-pelan lo! Nggak apa-apa lo? Nggak apa-apa! Kaki gua keseleo! Beh, sakit! Mungkin nanya lagi lo! Aduh, Babe! Hati-hati, Be! Ada duit lo? Ada terus, Pak Haji. Tapi sekarang tinggal dikit. Iya, gue tahu. Gue bilang juga apa? Olahraga pakai sepatu, jangan pakai sendal. Kedong-dong dipotong kecil-kecil. Makannya sambil nyicil. Gue kira yang digendong anak kecil, kagak taunya engkong kecil. Turun, Beh. Pelan-pelan, Nak. Ya. Pelan-pelan. Aduh. Gua panggilin tukang urut kagak? Kagak usah, Rod. Gua kagak sakit. Kalau Babe kagak sakit, kenapa Babe kagak bisa jalan? Gua capek doang, Din. Tuh kan, Din bilang juga apa? Olahraga itu capek. Minum, Be. Kalau kagak biasa memang capek. Tapi udah kalau kayak gue, jogging segitu mah kecilim.